Spesial, kami mengadakan Festival Kepulauan Rempah dari Benteng Belgika di Banda Naira. Good evening from Fort of Belgica in Banda Naira. This is the Spice Island Festival 2020. Can I get an applause for everyone? Thank you. Terima kasih. Nah, malam ini acaranya sangat spesial sekali. Karena ini untuk pertama kalinya kita mengadakan Festival Kepulauan Rempah di Banda Naira. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tarian yang spektakuler. Tarian Cakalele dari desa adat atau dari kampung adat Nama Sawang. Bisa kita tepuk tangan sama-sama? Tarian ini menggambarkan perjuangan para leluhur Banda yang melawan penjajah. So this dance called Cakalele, describing the struggle of the old folks of Banda who was once fight with the colonizers. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua bahwa acara pada malam ini berlangsung dengan protokol COVID. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, serta tolong untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Thank you.
Alaramiyai urang di malam nanko odake jo jauh lah pada tangan dudu abasamu di tampe nanko orang banyak kisahnya to kami sampaikan dang adik mama oba samo samo tuano maso 1936 dua orang Minang dan dia siangkan di pulau nanko oi bapak Muhammad Atta ojo bapak Sultan Sari ritu banana murangnyo dananku oh Isabu ibana bapak kita nan menunan ku sungguh taras yang dia di situ namun takkan tidak hilang pikul ibarat masoi itu majana nasi kota bain. Pandai bagau samu gadang di mano bumi naliau pijak di sinan langi bani jauh junjung itu bana abarito nyola pandai bagau samu gadang samai bagau suwa jonagari tuanai duo janyo dirantang namu panjang elok dipunta nak nyo singke-singke sakadar kapaguno odi kami dari kota Padang kabasa gitu mela dulu odi lain maso disambut lo tuano
Waktu di pangkuan ibu rasa di ayune lenggang ke kiri, lenggang ke kanan, sio wale. Rasa ibu menyanyi.
bersama-sama penampilan dari Salem Nangro Aceh Darussalam Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga jempa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita dari Audio Strategy Band akan memainkan Mars dan Waltz untuk audiens sekalian. Selamat menikmati. Go, one, go, and. Memainkan lagu yang judulnya Akatencis dan Krois Volka, lagu ketiga dan keempat. Selamat menikmati. Thank you.
Oke, kita memainkan Kreuz Volca dan juga Volca. Itu tarian yang dimainkan dalam susunan tarian Katreji. Selamat menikmati juga. Thank you.
tinggal dua lagu lagi ya. Lagu Ola-Ola itu biasanya ada tariannya juga, tapi kita akan yang mau Ola-Ola bolehlah kalau ada yang tahu. Setelah itu baru tarian Katriji. Oke, inilah dua lagu terakhir dari Haunesa Katriji Band. Ola-Ola. Yang mau Ola-Ola silakan. Sama-sama. Thank you.
biasa. Kali ini Beta yakin teman-teman semua yang ada di rumah juga tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari Debu. Tepuk tangan sama-sama. Beta rasa, saya rasa kita tidak perlu panjang-panjang lebar memperkenalkan mereka. Oleh sebab itu sama-sama tepuk tangan yang paling meriah untuk Debu. Kita nyanyi bareng-bareng ya, biar seru ya. Lagunya gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng, coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng, yuk. Jadi salah satu sifatnya musik sufi itu harus nyanyi bareng-bareng biar terasa masing-masing. Jadi suara kebersamaannya indah benar. Coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang kerasa. Ini termasuk provinsi Maluku kan? Yang kita tahu orang Maluku itu semangatnya luar biasa. Coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik. Yo. Tangannya yo. Ayo malam ini mari mulai bersama. La ilaha illallah. Dalam lingkaran mari serukan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. His creation without flaw. Everything if we look closely indicates Allah. Witnessing the signs in His creation without flaw. Everything if we look closely indicates Allah. Drumbeats and the tambourines ring out in measured time. How can singing of Allah be part of a hijack crime? Ayo malam ini mari mulai bersama. La ilaha illallah. Dalam lingkaran mari serukan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Without flaw, everything if we look closely indicates Allah. Menyaksikan ciptaannya tanpa ada celah, segalanya menunjukkan kepadanya. Terbuka dan rebana bunyikan namanya. Bagaimana sebutan namanya itu haram? Bagaimana sebutan namanya itu haram? Malam ini mari mulai bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam lingkaran mari serukan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus lagi.
saya mau buktikan sesuatu. Yang memberikan kehidupan siapa? Allah kan? Setiap bunyi itu berzikir. Buktinya sederhana. Sekarang kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi, kalau tepuk tangan jangan begini kayak kurang niat banget. Naikin tinggi-tinggi tangannya bareng-bareng yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik. Ayo malam ini mari mulai bersama. Allahu la ilaha illallah. Dalam lingkaran mari serukan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa. Untuk lagu berikutnya kita minta Mariam nyanyi. Judul lagunya Angin Sepoi-Sepoi. Jadi apabila kita menyadari setiap bunyi apapun bunyi itu adalah zikir, sebutan nama Allah, itu laut dengan ombaknya dia berzikir. Suara ekornya apa, suara sayapnya burung juga dia berzikir. Segala sesuatu jadi kayak ingatan aja gitu ya. Yep. Angin sepoi-sepoi. Luar biasa. Ini Mariam sebenarnya kecil, kan ini adik. Tapi 15 tahun gak di panggung. Baru beberapa bulan ini. Kalau harga emas lumayan kan, suaranya dia lebih dari emas gitu. Kan gak bisa dibayarin. Oh,
Lagunya separuh bahasa Turki, separuh bahasa Indonesia ya. Di dalam majelis ini. Jadi kadang-kadang manusia itu sibuk mencari keajaiban, tapi dia lupa kalau dia nafas setiap saat. Itu satu keajaiban yang luar biasa ya. Dia gerak begini aja udah satu keajaiban yang sangat luar biasa ya. Yes. Yes.
jalan ya ahlal bait sampai ke tujuan Allah. Untuk lagu berikutnya tidak ada nyanyinya, tapi ini kalau pengen dengar Darbuka itu menyuarakan suara kebenaran, suara keagungan, ya ini dia gitu. Ya, Bang Lutfi sama adikku yang tercinta Daud. Daud, asik. Saya lihat masa depan di Banda. Pulau Banda Nera terlalu terang. Jadi saya harus pakai kacamata.
Yes. Terima kasih. Hak Lailah. Luar biasa. Lagu terakhir sebelum kita selesai, saya kemarin belum sempat ketemu sama mixernya. Pas sound check kemarin kita agak deg-degan, tapi suaranya enak bener, bener gak? Tepuk tangan dulu buat mixernya dong. Asik. Ini buat seorang musisi di antar orang paling penting di sini gitu. Karena kalau dipegangnya kacau ya kita juga jadi gak bisa nikmati semua, tapi malam ini sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong, asik. Lagu berikutnya Hak La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, ya coba. Lagunya gini. Hak La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Hak La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Sekali lagi. Hak La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Suaranya sama-sama yuk. Muhammad Rasulullah. Allah satu, Tuhan kita Ahmad satu, Nabi kita Mekah satu, kiblat kita, kita satu-satukan kita. La ilaha illallah yang menghidupkan kita, Muhammad Rasulullah dengan matikan kita. Hak la ilaha illallah Muhammad Rasul. Suaranya. Hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adab itu janji kita, menghormati sesama, kita saling berbaik sangka sampai akhirat setia. Bukan tangan kita yang berjabat dan berbaiat, tapi Allah yang punya tangannya. Sampai kapan kan setia. Suaranya. Kita tanya jawab ya. Allah satu, Tuhan kita Ahmad satu, Nabi kita Mekah satu, kiblat kita, kita satu, satukan kita. Yo. Allah satu. Kurang yakin ya, kurang yakin. Sekali lagi lepas. Coba. Yo. Allah satu, Tuhan kita. Sekali lagi, yo. Allah satu, Ahmad satu, Nabi kita Mekah satu, kiblat kita, kita satu, satukan kita. Sekali Allah satu, Ahmad satu, Mekah satu, kita satu, satukan kita. Tepuk tangannya bareng-bareng. Muhammad Rasulullah.
illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih, luar biasa. Sebelum kita tutup, mungkin cukup karena masih ada yang lain. Saya mau minta doanya. Kemarin pas Pak Franky hubungi kita buat datang, saat ini saya pengen tunjukkan keindahannya Indonesia buat ibu. Jadi pas dikabarin, wah semangat benar kita bisa datang. Apalagi pas nyampe di sini lihat benar-benar luar biasa indah. Jadi minta doanya semua buat kesehatan ibu, keberkahan ada di belakang tadi belum ini, belum sempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Mustafa dan teman-teman dari Debu. Daud sini sebentar, ini dia. Daud yang paling bungsu tapi badannya kayak Goliat. Daud, apa kabar? Sangat baik sekali. Baik, gimana kabarnya? Oke, baik. Daud, coba lihat di sini apakah ada yang tertarik dengan Bung Daud. Ini kita sebetulnya panggilnya Bung Daud saja ya. Kira-kira Bung Daud lihat apakah ada nona-nona orang Banda sini yang menarik hati atau tidak nih? Semuanya. Saya sangat-sangat terharu bisa tampil di sini dengan penerimaan dari teman-teman di sini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Wow, tepuk tangan buat Daud. Daud jangan pergi dulu. Daud di sini dulu. Tadi berenang di depan Baba Lagun. Tadi juga pergi ke Lontor. Apa sih pengalaman yang paling berharga, yang paling luar biasa terkesan di sini? Di sini saya tidak ada pengalaman yang berharga. Semuanya gak ada harganya, lebih dari itu. So priceless. Kalau kita bilang berharga berarti masih ada harganya. Ini gak ada, ini lebih. Luar biasa, Masya Allah. Ini alat musik apanya nama Daud, sorry? Darbuka. Supaya ingat namanya, kenapa namanya Darbuka? Karena begitu dar langsung kebuka semua. Jadi Darbuka, dar kebuka semua ya. 16 tahun Daud belajar Darbuka dan masih belajar lagi sampai sekarang. Wow, Daud, thank you so much. Tepuk tangan yang paling meriah buat Daud. Dan paling meriah buat teman-teman dari Debu. Daud mungkin bisa kembali lagi siap-siap. Silakan. Thank you very much. Kita akan sama-sama menyaksikan Grand Final. Ini adalah sebuah kolaborasi yang apik. Sebuah aransemen kembali dari lagu Waktu Hujan Sore-Sore. Dari semua penampil yang ada di sini. Yang telah diaransemen kembali oleh Bapak Franky Raden. Tanpa berlama-lama, mari kita berikan tepuk tangan yang amat sangat meriah untuk teman-teman yang akan tampil pada malam ini. Semua line up performer yang akan menampilkan Waktu Hujan Sore-Sore. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat mereka.